Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Tambik ya, dan ibu almarhumah Ibu Hajjah Syahriyah. Kita doakan kedua almarhum atau almarhum dan almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Wabil khusus para anak-anak menantu, dalam hal ini yang diwakili oleh Ustadz Muhammad Aqil, kita doakan juga para anak-anaknya semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, akur terus payah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Najmuddin Ma'ali, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Habibullah MPD, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji M. Syahril, para orang-orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada orang-orang tua kita. Para undangan baik yang jauh yang dekat, termasuk ini rombongan dari Dekam Alustok, masya Allah ya, manis banyak, tinggal dikasih gula tambah manisnya. Para bapak hadirin jamaah majelis tahlil 100 hari almarhumah Ibu Hajjah Syahriyah, yang insya Allah kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah almarhumah Ibu Hajjah Syahriyah sudah 100 hari meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Almarhumah sudah tenang istirahat di alam barzah, di alam kubur. Apalagi kita iringi dengan doa. Tahlil mulai
malam ke-7, malam ke-40 ya, sampai malam ke-100 ini, insya Allah doa-doa kita yang kita baca, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha waj'alil jannata maswaha. Nah itu doa luar biasa tuh Pak. Ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya sayangi almarhumah dan tempatkan di dalam surganya. Ya insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini meninggalkan putra-putrinya Pak ya. Kalau dalam surah Yasin itu Pak, alhamdulillah tuh. Sudah dicetak surah Yasinnya Pak ya. Tadi sudah sama-sama kita baca. Apalagi bacanya sampai dilihat Pak. Biar yang ngasih, yang diniatkan sampai pahalanya. Dimana kata Nabi dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim disebutkan apa? Afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an nazran. Begitu Pak. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Qur'an sambil dilihat. Dilihat gitu Pak. Walaupun kita Yasin hafal Pak ya. Tapi kata Nabi, lebih afdol, lebih utama diapain tuh Pak? Dilihat. Kenapa dibacain Yasin? Karena kata hadis Nabi, ikra'u Yasin ala amwatikum. Bacakan surah Yasin terhadap orang-orang yang mati. Makanya kalau haul Pak ya, atau 7 hari, 100 hari, kudu dibaca apa tuh? Yasin. Nah itu boleh. Apa nanti kalau lagi megang bukunya yang udah dikasih Pak ya. Besok niatin Al-Fatihah buat almarhum dan almarhumah. Biar mengalir pahalanya sampai ke yang diniatkan. Putra putri almarhumah ini Pak. Ya, almarhumah ini sudah berjuang mati-matian ya agar bisa putra-putrinya berhasil. Agar putra-putrinya bisa memiliki ilmu dan alhamdulillah itu kesampaian Pak ya. Yang paling penting buat para anak-anak dan mantunya, tanda cinta kita kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah berada di alam kubur, tanda cinta kita, tanda bakti kita, Pak ya, tanda bakti kita kepada orang tua yang sudah berada di alam kubur, maka apa? Banyak-banyak kirimin apa? Doa. Ya, doanya jangan terbatas 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi kirimi doa setiap hari. Ya, setiap hari. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang ada di alam kubur. Nanti anaknya siapa yang paling sering Pak ya? Baik ziarah ke kuburannya atau kalau enggak sempat ngirimin doanya, maka insya Allah anaknya itu akan semakin berkah ya Pak ya. Jadi kalau kita pengen berkah Pak, berkah hidup kita, berkah rumah tangga kita, berkah anak-anak kita, jangan pernah ditinggal kirimin apa? Doa, terutama buat orang tua, terutama lagi orang tua yang sudah berada di alam kubur, dan itu yang memang sedang diharapkan. Almarhumah ini para bapak hadirin sekalian, sejak ditinggal mati oleh suaminya Pak ya, menjadi seorang single parent. Bahasa kerennya single parent.
Bahasa kampung kita apa? Duda. Nah, janda ya. Kalau duda lanang, kalau wadon apa? Janda. Walaupun single parent, Pak, tetap berusaha menyayangi putra-putrinya biar pada tuntas, terutama tuntas pendidikannya. Nah, itulah perempuan, Pak. Beda dengan apa? Bapak, kuburan bini mati belum apa? Kering, dia udah nyari apa? Oh, cari janda lagi ya? Itu dia. Yang ada di sini. Ya. Cintanya hanya di dunia saja tuh. Beda dengan seorang perempuan, Pak, seorang ibu sedikit, Pak, ibu-ibu kalau ditinggal mati oleh suami mikirin kawin lagi. Bahkan lebih banyak mah enggak mau kawin. Kata mereka ribet, kata kalau punya laki ribet gitu ya. Ngurusin, masakin, Pak ya. Tapi kalau tidak punya suami, dia bebas. Terutama bebas mendidik anak, bebas nyari duit. Alhamdulillah almarhumah Ibu Hajjah Syahriah ini, Pak, berhasil. Sukses, Pak ya. Sampai beliau tutup mata. Inilah bukti seorang perempuan, Pak. Dulu ada seorang ibu datang ke Aisyah beserta dua putrinya. Jadi ada ibu-ibu datang sama dua anaknya perempuan, Aisyah. Minta apa? Minta makanan. Dan Aisyah enggak punya apa-apa, Pak. Kecuali hanya 2-3 butir kurma. Bayangin, Pak ya, istri Nabi di rumahnya enggak punya apa? Enggak punya apa-apa. Beda dengan istri gubernur orang kita, Pak ya. Istri Nabi Siti Aisyah, Pak, di rumahnya enggak ada apa-apa, cuma ada kurma 2-3 butir dikasih sama perempuan itu. Dikasih. Karena anak perempuannya cuma 2, Pak ya. Kurmanya cuma 2 butir dikasih ke anaknya. Ibunya enggak makan. Tuh, ibu begitu tuh, Pak. Dia itu rela tidak makan, yang penting apa? Anaknya makan. Ya. Kadang-kadang seorang ibu rela tidak berpakaian bagus, yang penting anaknya lebaran punya baju apa? Baru. Ketika orang itu pulang, Pak, orang itu pulang, kemudian Nabi datang. Aisyah ceritain tentang dua perempuan tadi. Nah, anak perempuan tadi. Apa kata Rasulullah? Kunna lahu sitran minan nar. Perempuan itu, si ibunya, Pak, termasuk orang yang sudah dihalangi masuk ke neraka. Enggak bisa masuk tuh, Pak. Tuh, kalau ada seorang ibu ampe berjuang buat siapa tuh? Buat anak. Nah, malam ini, Pak, kita sama-sama yakin almarhumah Ibu Hajjah Syahriah termasuk orang yang Rasulullah sebutkan sitran minan nas, minan nar. Orang yang Allah halangi apa? Masuk neraka. Dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena telah berjuang memberikan makan kepada putra-putrinya pasca ditinggal suaminya. Nah, itulah perempuan tuh, Pak. Ya. Kalau bapak-bapak suami ditinggal mati, brunan anakku mau makan kayak kagak ya. Apalagi dapatnya janda bahenol, Pak. Nah, lupa sama anak dah ya. Lupa, beda dengan apa? Seorang ibu. Nah, almarhumah ini Masya Allah, Pak, luar biasa, Pak ya. Maka insya Allah amalnya, perhatiannya, kasih sayangnya kepada putra-putrinya yang begitu tulus, Pak ya, itu menjadi apa? Sitron minanna, menjadi penghalang dia masuk ke dalam api neraka. Ya, maka tuh, Pak, pelajaran
buat istri-istri kita, Pak ya. Kadang-kadang kan ada emak, Pak ya, ibu yang kalau makan buat dia doang. Anaknya Mbak Buronan nanti makan apa kek, begitu ya. Apalagi kadang-kadang, nih jangan lu makan nih, ini punya bapak lu nih, begitu Pak ya. Jangan lu makan nih, ini buat bapak lu nih. Jadi kadang-kadang kita orang tua marah tuh Pak. Kalau jatah makan kita dimakan oleh apa? Anak. Padahal kalau ada orang sampai begitu perhatiannya kepada putra putrinya, mengorbankan dirinya, jaminan dari Nabi, kunna lahu sitran minan nar. Orang itu akan terpelihara, terhalang daripada masuk ke dalam neraka. Ya, nah ini yang saya bilang tadi, pelajaran buat kita yang masih hidup ya, belajar dari sosok almarhumah. Oleh karena itu para bapak sekalian, makanya kenapa Nabi sampai menyampaikan ketika ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kepada siapa ya Rasulullah yang paling utama, yang duluan saya harus berbuat baik? Kata Nabi apa? Ummuka, ibu kamu. Summa qala, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, ummuka, ibu kamu. Sampai Nabi ulang tuh, kalau ada orang yang lebih utama kita hormati, maka hormatilah ibu kamu terlebih dahulu. Baru setelah itu apa? Bapak kamu. Kenapa Pak? Ibu atau istri Pak ya, itu lebih utama dihormati oleh anak 3 kali lipat dari seorang ayah. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ayah lakukan Pak. Apa tuh Pak? Bunting. Ya kan? Bunting, bisa gak lanang bunting? Gak akalan bisa. Ya, ini pekerjaan yang tidak bisa seorang ayah lakukan, dan itu hanya bisa seorang ibu. Sampai-sampai Pak, orang bunting 9 bulan diarep-arep, menikah sudah bertahun-tahun, yang diharapin pengen punya apa? Punya anak. Nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Tapi gak pernah ngeluh Pak. Seorang perempuan ketika hamil, Pak, dia bangga. Tidurnya susah, kagak bisa tengkurep. Ya. Apalagi kalau sudah bulanan. Bapaknya udah tahu emang udah bulanan, mau naik juga umpamanya ya. Alasannya katanya apa? Banyak ngelongokin, yang ngelongokin. Ya, kalau enggak di ngelongokin katanya ntar anaknya songong katanya ya. Nah, padahal mama emang kepengen bapaknya itu, tapi tetap baik Pak, dia mau tuh ya, nggak menolak ya. Artinya apa? Itulah pengorbanan seorang ibu. Yang tidak bisa kedua Pak yang dilakukan oleh seorang ayah adalah apa Pak? Menyusui. Ya kalau kita punya istri baru beranak, istrinya mati mamanya Pak ya, siapa yang nyusui? Lah kagalan bakalan bisa kita. Paling bapaknya nyari lagi yang bisa nyusuin. Begitu Pak ya. Nah ini pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Dan yang ketiga adalah apa? Itu melahirkan Pak ya. Bunting, melahirkan, menyusui. Tuh 3 pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan seorang ayah. Maka pantas wajar kalau ibu 3 kali lipat harus lebih dihormati. Makanya kalau ada anak sampai kagak hormat sama emaknya Pak ya. Kalau ada anak sampai tidak hormat sama emaknya Pak, itu durhaka. Durhaka itu Pak ya. Bahkan sampai kalau ada Pak, anak sampai membuat ibunya menangis, kata Imam Nawawi apa? Itu sudah berdurhaka tuh. Sudah durhaka tuan. Pernah enggak kita Pak bikin ibu kita nangis? Nah, kalau pernah berarti buru-buru Pak minta maaf.
Karena itu sudah termasuk uququl walidain. Orang yang durhaka sama orang tua adalah orang yang pernah membuat ibunya nangis. Nah, itu berbahaya tuh, Pak. Maka kata Nabi, bikinlah orang tua itu bahagia. Seperti kamu bisa bikin dia menangis. Ya. Makanya kita kadang-kadang, Pak, miris, Pak, ya. Kalau ada orang ampe berantem sama orang tuanya, terutama ibu. Apalagi kadang-kadang, Pak, lebih memilih bini daripada memilih apa? Orang tua. Ini orang bini kita enggak akur sama mak kita, sama apa ya? Kira-kira tuh kita milih siapa tuh, Pak? Ya, bini usir ya. Ganti lagi yang baru, Pak, ya. Jadi kalau ada begini, Pak, di dalam harta anak laki, Pak, anak laki ini, Pak, ya. Di dalam harta anak laki, di situ ada harta emak kita. Kalau emaknya masih hidup, Pak, ya. Jadi jangan coba-coba tuh bini kita bol kuning buntut gasir pelit sama emak kita. Nah, ya. Jangan coba-coba tuh. Ya, karena di situ ada harta emak kita, di harta anak laki. Kadang-kadang kan anak laki mau ngasih duit sama mamanya ngumpet-ngumpet, Pak, ya. Karena takut sama apa? Sama bini. Dulu, Pak, dulu kan Ismail, Pak, tinggalnya di Mekah. Ya, sama Hajar, sama emaknya. Kalau Sarah, ya Ishak, Nabi Ishak tinggal di Palestina sama emaknya Sarah. Ini kadang-kadang Nabi Ibrahim ngilirnya tuh kejauhan, Pak. Palestina, Mekah, Palestina, Mekah begitu, Pak. Ya, kejauhan tuh ngilirnya. Maka pulangnya lama. Satu ketika, Pak, Ibrahim datang ke rumah Ismail. Hajarnya udah enggak ada karena Ismail udah punya bini. Ibrahim datang mau jenguk anaknya Ismail. Kemudian nyampe di depan rumah Ismail, Ismail gak ada. Yang ada bininya doang. Itu bininya kagak perlu tuh sama mertuanya. Kagak ditanjain ngopi, kagak ditanjain teh. Ya kan? Mana Ismail? Ismail lagi keluar nyari kayu bakar. Nyari nafkah. Diem baik itu ya. Mantu tuh, mantu. Ya, kagak perlu pisah sama mertua. Kemudian lama Ibrahim, Pak, nungguin Ismail enggak pulang-pulang. Udah kelamaan ada pamit dah. Ya, ya udah gua pamit. Ntar kalau Ismail pulang, salamin sama Ismail. Nih, pintu tiang rumahnya suruh ganti. Gitu, Pak. Enggak lama Ismail pulang. Kata istri tadi tuh, ada aki-aki tua kemari. Gitu dibilang, Pak. Iya kan? Terus apa dia bilang? Dia titip salam, katanya suruh ganti tiang pintu rumahnya. Saat itu juga, Pak, bini cerain. Nah, itu tiang pintu tuh suruh cerain tuh maksudnya. Iya, suruh cerain tuh. Jadi kalau ada bini rada-rada pelit sama mertua, suruh apa tuh? Cerain. Iya kan? Jadi jangan sayang sama anaknya doang, Pak, ya. Emang itu lakinya dia keluar dari bol gajah, Pak, ya. Umpamanya ya. Dia kagak ngerawatin, dia kagak buntingin, dia kagak nyusuin, dia gede sampai sekarang, sukses sampai sekarang. Jangan lupa berkat usaha dan doa ibunya tuh. Ya kan? Lah dia mah tinggal nikmatin matengnya doang, Pak. Jadi bini tuh, ya. Makanya sama bini jangan ampe pelit sama emaknya, emak mertuanya tuh. Mak kita, Pak, ya. Dan kalau ada yang pelit suruh apain tuh? Tukar, ganti tiang pintu. Ya, besok pulang tadi rumah gitu ya. Ini lu tukar mau enggak lu gitu bilang sama bini, ini tukar mau enggak lah? Mengapa ditukar, Pak? Lama lu pelit sama emak gua lu, dia katanya. Ya, kalau lagi dengerin sama yang dengerin. Dengerin di belakang. Kalau dengerin. Berarti itu mencurhat berarti ya. Nah, ini memang kewajiban kita, Pak. Ya, kewajiban kita sebagai laki-laki, Pak, ya, untuk bisa memberikan pemahaman bahwa di dalam harta kita, Pak, itu ada harta emak kita.
Maka kalau kita suami, Pak ya, bagi jatah buat emak banyakan, bahkan kadang-kadang kita siap menghajiin dia, mengumrohkan dia, lah bini nggak boleh merengut. Ya Pak ya. Kalau dibanding-banding, Pak, dulu emak kita ngerawatin kita, dihitung-hitung sampai sarjana, berapa ratus juta tuh habis. Ya Pak ya, nggak kehitung. Apalagi kalau sekali ngencot susunya itu ya, tetenya dihitung 1000, Pak. Lah kita berapa kali ngencot itu? Ya kan? Nah, 2 tahun itu, Pak ya, baru disapi. Suruh bayar satu ngencot itu 1000 mamanya, Pak. Kagak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak tuh, Pak, enggak pernah berpikir begitu. Ya, makanya nih buat para putra-putrinya ya. Buat Ibu Hajah Syariah, jangan pernah ditinggalin. Sekarang yang dibutuhin oleh beliau adalah doa. Tiap hari istighfarkan, tiap hari dikirimi doa, tiap hari dikirimi fatihah, Pak ya. Biar beliau apa? Senang. Alhamdulillah, jerih payahnya selama ini dirasakan nikmatnya saat berada di alam kubur. Ya, Pak ya. Namanya orang mah pasti punya kekurangan. Ya. Nah, kekurangan-kekurangan dosa-dosanya itu akan habis dengan sebab istighfar anaknya. Ya. Bisa babi istighfari waladika laka, begitu kata Nabi. Dengan sebab istighfar kamu untuk orang tuanya, itulah dia akan dihapus dosa-dosanya yang ada di alam kubur. Nah, karena itu buat para putra-putrinya ya. Apalagi ini almarhumah kan dulu terkenal tukang masak, Pak ya. Ya kan? Kita ngebayangin tuh, Pak. 3 hari, Pak ya. Kalau orang ngawin 3 hari kan. Mulain belum hari mangkat sampai apa? Hari rame. Tiap hari adanya ketika dia jadi tukang masak, orang ngawinin, Pak ya. Lah itu di dapur, Pak, panas. Apa keringetan, kagak peduli. Yang penting anak gua bisa makan, anak gua bisa sekolah, anak gua bisa agama, anak gua bisa sukses. Enggak pernah lelah tuh perempuan tuh. Ya, begitu luar biasanya. Makanya belum ada apa-apanya Ustaz Aqil ya. Kalau mau dihitung-hitung enggak kebayang. Ya, enggak akan pernah kebayang. Ya kan? Sampai-sampai kan ada tuh Pak Uwais Al-Qarni-nya. Kenalkan, Pak? Uwais Al-Qarni ini, Pak, beliau ini hidup di zaman Nabi. Tapi tidak pernah bertemu Nabi. Karena apa? Uwais tinggalnya di Yaman. Uwais pengen banget bisa pergi haji. Terutama ngajak ibunya. Ngajak ibunya, Pak. Ya, di zaman Rasul. Asal ada orang Yaman, Pak, mau berangkat haji. Karena Uwais ini tukang ngangon kambing, Pak. Sama orang Yaman yang berangkat haji gak diajak. Ya orang kampung lu, tukang ngangon kambing lagi mau pergi haji. Nah begitu, Pak ya. Dikecilin, Pak. Apalagi mau ngajak emaknya, mau digendong. Sampai-sampai Uwais ini bertekad. Dia naik gunung, Pak. Itu apa tuh? Kambing, Pak. Kambing dipanggul, ditaruh di lehernya. Dia naik gunung, dia turun, dia naik, dia turun. Sampai dikatain orang gila itu Uwais, Pak. Biar apa? Biar tenaganya kuat. Besok kalau haji saya mau bawa emak saya. Ya kan? Saking hormatnya, saking patuhnya sama ibunya, Pak. Sampai-sampai Rasulullah, Pak, walaupun belum pernah ketemu dengan Uwais, Rasulullah tahu. Sampai titik ajalnya Nabi pesan sama Abu Bakar, sama Umar bin Khattab. Nanti kalau ada jamaah haji dari Yaman, namanya Uwais, temuin dia. Kenapa ya Rasulullah? Minta doanya. Doa seorang pengembala sekelas Uwais, doanya mustajab, makbul. Berangkat, Pak. Nabi sudah enggak ada. Ya, sudah wafat. Ketika orang-orang Yaman datang, Pak, ke Madinah, dikumpulin sama Umar bin Khattab. Duduk bareng-bareng begini orang Yaman semua. Uwais lagi-lagi, Pak, karena tukang ngangon kambing, Pak ya. Ketika mereka mau menghadap Umar bin Khattab, Amir ya, Amirul Mukminin, jangan lu mah jangan ikut, diam-diam aja sini lu di Eropa.
gitu Pak. Namanya gua orang tua ngomong kambing ya. Kalau bahasa orang kita malu-maluin belum mengikut presiden kan nah, begitu ya. Ditahan. Tetapi ketika orang-orang Yaman sudah bertemu dengan Umar bin Khattab, apa kata Umar? Siapa di antara kalian yang namanya Wais? Enggak ada. Dia yang dicari. Siapa yang di antara kalian namanya Wais? Enggak ada yang nyaut. Kalau ada, tolong tunjukin saya. Kata Umar. Ada satu. Ya Amirul Mukminin, Wais kami tinggal di Arafah. Ajak saya bertemu dengan Wais. Langsung Umar bertemu dengan Wais. Ketika ketemu, orang dulu kan beda dengan sekarang, Pak. Nggak ada yang kenal, nggak ada selfie dulu, Pak. Ya nggak ada foto, nggak ada apa. Dia nggak kenal Umar. Umar juga nggak kenal rupanya. Ya. Pas nyampe, ini namanya Wais. Iya, saya. Anda siapa? Begitu ya. Saya Umar bin Khattab. Masya Allah, Pak. Dengar nama Umar bin Khattab, Wais sampai malu-malu. Kata Umar, diam. Saya diutus oleh Nabi, bertemu dengan kamu, saya minta kamu doain saya. Tuh, Pak. Jadi kalau pengen anak ini, Pak, doanya mustajab, jangan tanggung-tanggung berbakti sama orang tua. Apalagi kalau sampai ngumpet-ngumpet ngasih duit sama emak sama bini, Pak ya. Nah, belum makbul itu doanya ya. Itu berarti lanang takut apa tuh? Takut bini itu ya. Teman diperengutin dia takut ya. Karena dia kalau ditinggal dia takut dia, Pak, ya. Jadi jangan takut, Pak, berbuat baik sama orang tua menyebabkan doa kita mustajab. Makanya disebut apa? Wabil walidaini ihsana. Ya, ihsan itu artinya apa, Pak? Mustajab segala doa. Jadi doa apa aja, Pak, yang kita minta, itu pasti Allah kabul selama kita sebagai anak tidak pernah berhenti-henti berbakti. Apalagi kalau kita sudah punya orang tua yang udah tua. Ya, nah itu dia tuh, ladangnya pisan tuh. Ya, kadang malah punya orang tua, anaknya mah banyak, Pak. Ada nenek-nenek, lembak sini, lembak sono, lembak sini, begitu, Pak, ya. Rumah anak sini, rumah anak sono-sono banyak gantiannya, rumah saya mulu. Begitu, Pak, ya. Bekia-kia, Pak, ya. Bahkan kadang-kadang nenek-nenek betah di sini, kagak kapan mau pindah sih, gitu, ya. Jangan. Di situ ladang pahala, di situ ladang doanya mustajab, di situlah tempatnya pintu surga terbuka. Nah, mudah-mudahan kita, Pak, ya, terutama yang masih punya orang tua, jangan pernah disia-siakan. Kalau udah mati, sering-sering kirimin apa tuh? Kirimin doa. Kalau ada rezeki banyak, sedekahin, wakafin. Mau wakaf tanah ke, mau wakaf Quran ke, mau wakaf apa aja, silakan. Ya, kali kalau tanah mah gogodian, Pak, ya. Beli Quran atau satu, niatin, taruh di masjid ini, niatin buat almarhumah. Minggu depan beli lagi atuh, taruh di masjid ini, wakaf niatin buat almarhumah. Terus begitu, Pak. Kalau nggak kuat tiap minggu, tiap bulan. Kalau tiap bulan satu Quran, Pak, setahun 12 Quran, kita taruh 12 masjid. Nah, itu pahalanya mengalir. Mengalir buat yang mewakafkan, mengalir juga buat yang apa? Diniatkan. Makanya boleh kita, Pak, ketika wakaf, niatin buat orang tua kita. Karena pahalanya didobel. Buat yang bayar sama buat yang diniatin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Terutama buat para putra-putrinya, Pak, ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk almarhumah Ibu Hajjah Syahriyah. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.